Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Sesuai janji Mami sebelumnya, kali ini Mami mau unboxing hasil belanja bulanan yang kemarin ya, Mam. Nah, ini kalau ini bukan hasil belanjaan Mami yang kemarin. Jadi ini tuh dapat dari kantornya Pak Su. Jadi dapatnya itu ada beras, terus ada minyak goreng 1 liter, terus itu ada Indomie ya. Terus sebenarnya ada dapat lagi itu sarden kaleng kecil gitu tapi udah dimasak. Nah, kalau yang minyak goreng 2 liter itu hasil belanja bulanan Mami. Harganya ada di bawah ya, Mams. Terus itu Mami ada beli susu si bocil juga, itu ada 2 dus. Terus itu ada cemilan si bocil, ada Coco Crunch. Ini yang large ya, Mam, Coco Crunch-nya. Nah, terus itu ada Soklin pewangi buat Mami nyuci baju, buat pewangi baju maksudnya. Terus itu ada sabun cuci piring. Terus ada tisu, tisunya buy one get one. Nah, terus itu ada sabun mandi botol juga. Itu juga buy one get one ya, Mam. Kenapa Mami beli yang botol? Karena yang di rumah emang botolnya tuh udah jelek gitu, jadi Mami cari yang botol. Nah, terus itu ada perlengkapannya Pak Su. Terus tadi tuh ada sumpit, si bocil minta sumpit, katanya mau belajar makan pakai sumpit. Gaya banget si bocil emang nih. Terus itu ada shampoo. Terus ada kantong plastik. Plastik itu buat Mami kalau ngebekelin Pak Su ya. Terus itu ada satu set sikat gigi, odol, sama ada mainannya, mobilan. Itu punyanya si bocil. Nah, ini cemilannya si bocil juga nih. Ada agar-agar, terus ada beng-beng. Kalau beng-beng barengan sama maminya juga sih. Terus ini ada kuaci. Si bocil juga demen banget kuaci. Terus lanjut lagi. Ini kopi punyanya Pak Su. Itu sebulan gak habis 3 gitu ya, Mam. Itu sih bisa 1 bulan setengah. Nah, terus ini Mami beli kaldu jamur. Jadi udah beberapa bulan ini kan kaldu jamur itu langka ya. Terus kemarin sekalinya nemu tuh banyak. Jadi kata Pak Su langsung aja ambil 2. Ya udah deh, Mami ambil 2. Terus itu juga Mami beli Indomie. Indomie goreng sama Indomie goreng jumbo ya. Nah, terus itu Mami beli apa itu, susu kental manis, terus dapat hadiah Indomie goreng juga. Nah, ini lemonilo buat si bocil kalau dia minta mie, jadi Mami masakin lemonilo. Terus, nah, ini Mami ambil mie sedap yang salero Padang, pengen cobain gitu sih, katanya kan ada apa tuh sambal ijonya, dan ternyata benar sih ada sambal ijonya. Rasanya itu kalau Mams pernah coba, dia mirip sama mie sedap juga yang ada apa sih tuh, yang ada gambar siwonnya itu loh, rasanya mirip sama yang itu. Terus itu ada cemilan-cemilan lagi, ada superstar, terus ada apa sih tuh ya, cemilan gitu tuh yang Genji strawberry. Nah, terus Mami beli tepung bumbu juga sama gula. Nah, terus ini beli tisu basah. Beli tisu basah kalau buat lap-lap gitu ya, Mam. Nah, terus ini random banget, si bocil nggak tahu dia minta gayung, katanya buat mandi. Katanya gayung dia yang di rumah itu tuh terlalu gede, jadi dia minta yang kecil. Ya udah deh. Nah, itu Mami ambil pewangi kamar mandi ya, Mam. Itu satu
kotak itu isinya ada 3, harganya lebih murah karena kalau beli satuan itu harganya 10.000 ya. Nah, itu beli 3 lebih murah. Nah, terus itu ada kecap Inggris, ada saus tiram, sama ada saus sambal. Terus ini Mami juga beli sarden sama margarin. Ini Mami beli larutan. Terus ini samponya si bocil, sampo SpongeBob katanya. Lanjut, ini Mami ada beli susu beruang. Kenapa Mami beli susu beruang sama larutan? Emangnya Mami lagi gak enak badan? Enggak sih Mam, jadi Mami emang selalu stok larutan, susu beruang, sama vitamin setiap bulannya ya. Jadi kalau misalnya nanti gak enak badan, gak usah keluar-keluar, tinggal langsung minum aja vitaminnya, susu beruangnya, atau larutannya. Cuman kali ini, di video ini Mami gak ada vitaminnya ya, karena kemarin di Narmanya itu vitaminnya gak ada yang Mami cari, jadi Mami gak beli. Terus itu kenapa Mami beli susunya banyak, susu yang kecil-kecil itu, karena itu buat stok si bocil juga sebulan ya Mam. Jadi kita tuh jarang ke warung karena di rumah kita ini warungnya itu lumayan jauh, jauh banget. Jadi kalau mau ke warung itu mesti naik motor. Kalau jalan kaki itu jauh banget, makanya kita selalu stok cemilan kayak gini. Biar enggak sering-sering keluar rumah juga sih, Mam. Nih, masih ada ya cemilannya. Mami kayak pengen jualan ya, beli cemilan banyak banget gini. Lanjut lagi, ini punyanya Pak Su, yang kacang itu. Nah, terus ini juga jajanan buat si bocil. Oh ya, kenapa Mami nggak beli sabun cuci, terus apa odol buat Mami gitu? Karena stok Mami yang bulan lalu masih ada, jadi Mami nggak beli lagi. Nah, ini totalnya semua itu 761.000 ya Mam. Jadi kalau ditanya ini over budget atau enggak, ini tuh enggak over budget karena emang budget belanja bulanan Mami itu tiap bulan 700.000. Nah, itu 61.000-nya lagi. 61.000-nya itu kan tadi ada beli susu, terus beli gayung, beli apa tuh sumpitnya si bocil. Nah, itu tuh di luar budget belanja bulanan. Oke, Mam, sekian dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.